Alhamdulillah, hari ini tanggal 10 Juni hari yang sangat berkah karena hari ini Amr melaksanakan akad nikah ba'da subuh. Ba'da subuh waktu yang berkah, melaksanakan pernikahan ibadah yang berkah. Dan bahkan setelah akad nikah kita langsung mendonasikan sebanyak 1 miliar untuk saudara kita di Palestina. Insya Allah yang tadi menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Iya, karena dulu Abi itu kalau menikahkan murid-muridnya, menikahkan santri-santrinya itu selalu ba'da subuh. Karena Abi meyakini ba'da subuh adalah waktu yang berkah. Makanya Amr pengen pernikahan Amr ini pernikahan yang berkah. Berkah kedepannya itu selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Amr pilih Abi subuh. Iya, jadi Amr memahari adek 30 gram emas. Dan itu hasil musyawarah Amr. Dan Amr juga sudah minta ridho kepada adek, dan ridho kepada keluarga, kemudian minta nasihat kepada para guru. Bukan situ, permintaannya adalah sama-sama sebenarnya yang sama-sama Amr juga pengen. Setelah menikah, tidak membuat kita berhenti kuliah. Karena kita sekarang ini sama-sama kuliah, sama-sama belajar pendidikan, dan kita komit ya, insya Allah kedepannya kita terus melanjutkan pendidikan kita. Penting, kita sama-sama semester 4. Sama semester. Kita beda kampus, tapi sama semester. Insya Allah lulus di barengan. Alhamdulillah senang, terus akhirnya bisa menjadi istri dari terus bisa menikah itu kan sebuah ibadah. Alhamdulillah bisa menunaikan ibadah yang panjang. Amin.